pada setiap apa namanya kotak. Jadi kotak itu menggambarkan, misalnya ini ya, ini juga network diagram. Ini menggambarkan resource juga Pak. Jadi melekat resource apa pada kegiatan ini, itu kan kegiatan A. Kegiatan B juga yang tadi itu ya, resource-nya apa dan seterusnya. Jadi strategi kita adalah pengelolaan project itu, jadi adalah berdasarkan pada waktu utamanya. Karena deliverable terakhir itu adalah fungsi daripada waktu. Jadi waktu yang utama. Dimana waktu itu kita bisa seolah-olah, ya, kita tampakkan, kita panjangin tergantung kepada apa? Resource. Pertanyaan. Apa misalnya menggali nih, menggali lahan. Kalau dengan satu mesin sehari 8 meter kubik misalnya. Tapi begitu 2 mesin 4 meter kubik, 3 mesin lebih. Ya, saya kan Pak Bumat. Kalau melanjutkan pertanyaan Pak Budi tadi, sebenarnya kalau saya cuma punya budget untuk aktivitas A adalah cuma 10 juta, artinya saya nggak mampu menyewa katakanlah mesin 5 mesin. Artinya saya akan menjatuhkan berkerah. Kalau itu saya punya concern bukan di waktu, terserah mau selesainya 2 minggu, 3 minggu, tapi budgetnya ada 5 juta. Artinya kan yang critical path adalah uangnya. Bagaimanapun juga Anda melihatnya pada waktu. Oh, harus di waktu, waktu. Kan? Bukan di duit kan? Duit apa namanya melekat pada waktu. Duit melekat pada waktu, jadi berapa waktu yang Anda mau, duitnya siapa enggak nih, kan begitu resource. Bisa Anda balik juga sih, dalam arti hubungan antara waktu dengan resource sangat apa ya, berkorespondensi erat, sangat erat gitu. Jadi waktu bisa kita mainkan dengan menambah dan mengurangi resource. Tapi resource kan tergantung, we have resource or not, we cannot play with the resource. Karena kan ya, semua resource, Anda punya, tadinya punya 2 mesin, sekarang karena duitnya Anda banyak, jadi 4 mesin. Kembali itu juga resource gitu. Jadi sebenarnya ketika ada kegiatan, jadi anggarannya terbatas, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh begini, ya udah kalau gitu. Kalau saya bilang sama bosnya, udah bos, itu waktu boleh molo ya, terserah mau molo kayak apa pun yang jelas gini segini iya, bisa, boleh karena kan, ini bagus nih Pak Bruman ini melangkah lagi, dua langkah ke depan lagi bagus Pak Bruman jadi sekarang bagus ya bagus ya saya aku sudah belum, saya sangat tadi menyampaikan sesuatu yang di expose oleh Pak Bruman ya. Itu ada filosofinya nanti. Ada kata berapa ini, kata berapa seperti itu. Jadi kalau tidak saya harus ngecam, maka saya hafal. Kita bisa pulang. Terima kasih, Pak Kasya. Kita kembali lagi, lihat lagi ya, sama seperti itu. Ini A, ini kegiatan B, ini start B. Ini activity. Ini disebut juga membutuhkan effort. Nah ini ada istilah lagi ya. Memang kalau project management kita menggunakan term-term yang sifatnya standar ya. Effort itu apa? U? Usaha. Kalau saya ngomong usaha, ini bakal usaha, itu memang gak usah. Tapi definisi effort di dalam project management ini adalah berapa jumlah resource yang kita alokasikan untuk kegiatan ini maksudnya, itu effort dengan memandang satu sumber resource berarti kan, satu sumber resource resource-nya apa? Manusia jadi kalau ada kegiatan, misalnya effort-nya adalah 3 3 adalah 3 man days nantinya apa? Pekerjaan ini akan selesai kalau dikerjakan sendiri dalam 3 hari effortnya 3 3 man days B 4 man days artinya apa? Pekerjaan ini akan disesuaikan dikerjakan sendiri 4 hari kan kita gak cuma satu resource-nya ya bisa kita kerubutin nih mulai yes kalau ini dalam maksudnya resource 1 1 man kalau resource 2 2 man ini kalau 2 man jadi berapa nih? Kalau ini berapa hari jadinya?
Ini jadi 2. Nah. Kalau yang ini 1,5 kali kerjakan 2 orang. Kalau 3 orang jadi 1. Kalau 3 hari, kalau ini jadi 1/3 hari. Jalannya bisa muncul, Pak. Jalannya bisa muncul tadi ya, cuma sebulan. Sebulan wanita, 1 bulan. Sebulan wanita, hamilnya 1 bulan. Udah, serem banget ya. Cepat banget. Tapi hamilnya hamil ini kali. Hamil anggur, atau gede. Hamil balon. Kalau mau efisiensi waktu kan bisa aja menambah human resource. Tapi biayanya kan sama, Pak. Ya, apa gaji saya 2 kali jadinya kalau saya harus kerja. Tapi saya begitu, waktunya ya. Kan lebih pendek, Pak. Betul, karena apa? Itu adalah sesuatu yang kita eksploitasi, Pak. We have to exploit the project. Jadi artinya diagram waktu tadi bisa kita kombinasikan dengan diagram resources dan biaya, Pak. Betul. Jadi, dan penting Bapak tahu dulu effortnya. Mari kita lihat. Bagaimana effort itu dibuat, ya Pak ya? Jadi kita aduk contoh masalahnya. Ini makin menarik, apa menarik? Menarik ya Pak, saya pulang nih Pak. Anggota saya wiritan di masjid. Apa? Sejaan. Dapur ampel. Ampel, ya. Ampel. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Di sini ada kolom-kolom ya, jadi WBS kita nih. Jadi bapak-bapak dan ibu mungkin yang belum biasa, activity itu sama dengan task, istilahnya ya. Wah, istilah lagi, bapak ini baru lagi ya, harus begitu bagaimana ya? Menjadi dokter tahu istilah-istilah kedokteran. Jadi activity sama dengan apa? Task. Nah di atasnya ada namanya main task. Bukan mentas ya, kalau sejauh mentas satu buku habis dicelupin diangkat. Ada aja yang dicelupin diangkat. Pak Putu ketawa aja. Baik, nah ini kita lihat ceritanya ini dalam case study kita. Ini ada beberapa orang, namanya Sam, Sally, Sue, Pete, and Joe. Jadi karena resource-nya cuma sedikit, proyek banyak, kegiatan banyak. Jadi dimungkinkan Sam ini gak cuma satu kegiatan dijalankan, jadi juga terkait dengan skill-nya dia. Jadi dalam proyek itu kita melihat sumber daya berdasarkan skill set namanya. Skill set. Biasanya human resource itu pasti punya data-data skill set daripada karyawan perusahaan itu. Misalnya Pak Burman, ahli operating system, ya, ahli operating system. Ahli yang lain, Pak. Baik, kita lihat. Untuk kegiatan A, itu dibutuhkan berapa hari? Effortnya? Berapa? Berapa hari? Berapa, Pak? Jangan ragu-ragu dong. 8. 8 apa? Hari. Ya, 8 satuan waktu ya. Jadi di sini kita pakai hari. Kalau dikerjakan, tidak satu orang, satu mesin juga boleh. Saya ngegali nih, ngegali aja. Kalau ngegali lahan tadi, 8 hari nih, ya kan, pakai mesin satu. Ya, tapi ini kita lihat. Kita lanjutkan. Sam. Sam ini dia bisa melaksanakan kegiatan A, itu cuma 80% sehari. Karena 20% gue ngejalan yang lain dia, ya. Nah, Sally juga begitu, cuma 60% dari waktu kerjanya. Kemudian, Sumirah namanya ya, dipanggil Su loh disini. Sumirah. Wah, kalau pasang mitar, bagus berarti saya. Ntar dipanggil lagi. Tergantung, Pak, bayarannya. Baik, kemudian Pete berapa hari? Oh, P 100%. Jo, 80%. Jo. Nah, yang kita tuliskan pada network diagram adalah hasil
apa pelaksanaan effort dengan memperhatikan daripada resource. Makanya nanti seperti kemarin saya tunjukkan di dalam gancat saya itu kelihatan siapa pelaksananya, disebut sebagai apa tadi pelaksana namanya apa role. Wah role-nya ada 5 orang nih disebutin, Sam, Sally, Sue, ya, atau mungkin di dalam project atau di IT misalnya tidak disebutkan namanya, disebutkan apanya fungsinya ya, bukan gajinya ya, fungsinya kira-kira disebutkan gajinya, no? Boleh. Jadi misalnya, oh dia adalah ahli network, tulis network specialist. Dia adalah functional specialist, ya. Di sebelah kegiatan ini, bukan. Ini kira-kira berapa hari nih untuk kegiatan ini? Yang kita tuliskan di network ya. Berapa? Tidak salah gimana bisa 2? Emang benar 2? Itu kalau saya, yang bikin kan saya itu. Kalau saya yang salahin bisa juga ya. Saya tipu-tipu gitu ya. Kok bisa 2? Saya bingung. Kenapa bisa 2? Ayo dong. Karena banyak. Nggak ngitungnya sampai 2 itu bagaimana? Pasti bisa lah, coba lihat dulu deh, plototin coba. Ya, gimana? Ayo dong, saya pengen tim, apa, kelas ini, this training. Tadi sarapan kan? Ya? Ya? Betul. Betul. Jadi 8 dibagi 4. Jadi berapa? 2. Ya begitu ya, kalau pada ribu ya. Jadi melihat kapasitas. Jadi kapasitasnya kalau kita jumlah itu 400, artinya 4 hari kerja. Kan 5 orang, dikumpulin 5 orang dengan alokasi waktu kerjanya seperti ini, kita hitung 400%. Jelas ya Pak ya. Jadi mengerjakan proyek nggak sendiri, role itu beragam. Jadi maka yang 8 effort 8 hari ini menjadi 2 hari karena tidak terbagi ini. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Baris kedua. Artinya saya hanya mampu mengerjakan proyek aktivitas A untuk persen karena kapasitas dia atau skill set dia yang terakhir. Betul. Dan juga mungkin ada pekerjaan lain. Coba nanti kita lihat deh. Nanti kalau udah penuh akan kelihatan sen itu kerja di mana aja sih ya. Artinya kalau sen, Sally, Su, Fit, and Joe masing-masing mengakui saya bisa 100%, artinya 8 dibagi 5. Betul. Ya. Betul. Tapi yang gak nebak-nebak barangkali, apakah itu pengertiannya SEM itu 80% itu kapasitas apa nama skillnya dia kayaknya. Ya, kata apa, Pak Budi? Ya. Katanya, bagus. Skillnya dia. Iya, yeah, oke. Okay. Karena kalau dari sistem of waktu, berarti dia sisanya 20% bisa mengerjakan B sampai K. Betul. Kan gitu. Nanti kita lihat ada juga. Nanti kan ini belum penuh nih. Ya. Yeah. Namanya resource allocation matrix, disebut RAM ya. Itu bukan RAM Punjabi ya, RAM aja. RAM Punjabi itu tukang loak dulunya, Pak. Tapi udah jadi orang kaya sekarang. Benar tukang loak dulu, saya tahu sih. Artinya kalau misalnya saya mau nyari resource atau saya balik kalau misalnya aktivitas A katakanlah membersihkan lahan. Betul. Kemudian SEM itu hanya mampu 80% dari bersih lahan. Kenapa? Karena kalau dia disuruh sendirian, saya cuma berani 80% bisa bersih. Bukan, artinya dia cuma bisa kalau orang bekerja kan 8 jam. Coba kali 80% berapa kalau 8 jam? Kalau 6 jam, ya. Jadi cuma dia bisa kasih 6 jam. 2 jam buat apa? Buat ngerjain proyek yang lain atau buat ngerjain aktivitas yang lain. Jadi dibagi-bagi ini. Kalau saya boleh tanya, ini organisasi apa kira-kira proyek ini? Namanya functional. Waduh, apa? Namanya functional. Sebab kalau dia projectize, sudah pasti ini 100, 100, 100, 100. Ya? Oke ya? Saya harap ini nanti hari ketiga udah menguasain ya, semuanya ya, paling tidak. Lulus. Lulus ya? Tidak ada lulus, tapi bukan lulusnya yang penting, tapi the knowledge ya, yang bisa kita praktekkan. Enggak, saya jadi senang ya. Tapi dibayar lho, Pak. Jangan teman-teman doang. Bisa ada Pak, harus menjadi borgo lagi. Kenapa Pak Adi? Pak Adi, Abri, ya? Ada pertanyaan? Enggak, ya. Jadi ini 9 hari ya, kemudian kita lihat. Nah, ini Sally. Sally 100%. Kemudian Su 100%.
speed 100%. Sementara effortnya itu 9 hari ya. Jadi berapa nih kira-kira? Untuk kita taruh di aktivitas kita. Betul. 3 hari. Ya, betul. Masa ada yang kurang jelas, monggo, Pak. Monggo, punya seri. Ya, dia mau kerjaan yang lain. Kita nggak tahu. Kan dia functional. Kan dia punya kegiatan yang lain. Jadi boleh. Soalnya kayak Pak Tesa. Di proyek A, pokoknya saya dari pagi sampai jam 12. Tapi kalau jam 12, sudah saya menyiapkan korektif sampai jam 5. Tapi Bapak cuma 60% untuk proyek A. Iya, dalam sehari. Kita bicaranya ini, bukan, ya ini dalam sehari. Kenapa? Dalam sehari. Iya, tapi kan kita belum tahu. Saya ini tampilannya kemana belum tahu, kita belum selesai nih semuanya. Kan belum tabelnya belum selesai. Jadi dalam untuk kegiatan B, kegiatan A, Sally memang cuma bisa 100%. Tapi pada saat yang sama, Sally ngapain kita belum tahu. Nanti habis ini akan kelihatan. Nih itu. Jadi Sally kita lihat nih. Sally ternyata pada hari yang dia 60% ya, kita nggak tahu. Sally nggak ngajar apa-apa ya. Cuma dia di A. Nah berarti Sally itu pasti di proyek lain karena nggak kelihatan ya. Dia nggak ngerjain proyek B juga. Project B deh, enggak, 100% ya. Habis sudah, activity ya, activity. Berarti, maaf, ini belum mencerminkan waktu ya, belum mencerminkan waktu dalam arti konstelasi waktunya, untung-untung. Jadi masih, oh kalau ada kegiatan A, siapa aja yang mengerjakan. Artinya itu beban tugas, persentase beban tugas untuk setiap proyek. Betul. Jadi ini namanya juga resource allocation matrix. Bagaimana alokasi matrik untuk kegiatan nanti setelah ini baru kita atur nih tanggalnya ya baru kita atur. Tapi harus kita ketahui dulu urutan itu kan belum tahu apakah setelah A itu sama dengan B, apakah setelah B C kan belum tahu kita. Ya karena kita nggak tahu kegiatan apa yang kegiatan break ya setengah 10 jam 10. Oh, saya udah pusing semua. Ya udah berjanji dulu, karena jam 10 ya, karena kalau saya biasanya jam 10 berhenti. Oh iya, berarti jam 10. Ya, gak apa-apa. Nah, tadi saya bicara itu, sekarang kita lihat, ini akan dicerminkan di dalam gancar. Jadi gancarnya nanti. Jadi Anda lihat, A itu ini, tanggal sekian mulainya. Setelah saya mengharapkan, saya tidak akan, saya minta ini dibuatkan network diagramnya coba. Sekarang, di sini ya, dibuatkan network diagramnya. Dengan asumsi bahwa anak panah ini menunjukkan apa kegiatan selanjutnya. Baik, ini saya anak. Jadi kalau ada dua kegiatan, misalnya P dengan Q, ini disebut predecessor. Namanya predecessor, biasa disingkat kalau dalam Microsoft, kalau kita pakai Microsoft, PRED namanya. PRED itu apa? Itu pakai index. Indexnya nomor lainnya di sana, indexnya ada. Ini nomor 20. Ini disebut suksesor atau disingkat sub. Ya, jadi kalau ada S, kemudian ini W, maka S adalah suksesor P, P predecessor Q, W suksesor daripada kegiatan S. Nah, kalau di saya harus demokan ya satu project management file. Biasanya itu dengan menggunakan indexing atau line number yang ada di Gantt dengan line number. Kurang jelas ya. Jadi ini ada nomor ya, nomor ini nanti digunakan sebagai pengganti anak panah seperti di sini. Nah, seperti itu pengganti anak panah.
Jadi suksesor kepada A apa suksesornya? Yang melanjutkan A apa dia dan apa yang melanjutkan A? B. Ya. Yang melanjutkan C apa? C. Jadi dari kursusnya silakan buat untuk belajarnya. Jadi saya itu kita break-breaknya selama itu. Ya, break-break. Tapi udah kelar tadi, Pak. Apanya? Tapi baru udah, Pak udah disimpan. Oh, belum. Loh. Itu kalau itu kan besar, coba pinginnya sesi aja. Pak, apakah nanti ada di sesi selanjutnya untuk menentukan jumlah resource allocation? Ada, di human resource, tapi tidak terlalu detail. Paling menghitungnya aja. Saya agak tadi ketika di RAM tadi, Pak. Iya, RAM, balik ya. Dari RAM tadi sampai ke sini. Itu maksudnya saya jadi apakah menentukan RAM dulu baru menentukan si ganjar, atau ganjar itu menghasilkan RAM? Karena kalau begini kan saya nggak tahu. Kita menentukan... biasanya kita setelah kita tahu activity-nya apa seperti ini ya, kemudian kita buat sequence-nya, ketergantungannya, lalu kita buat resource-nya. Jadi istilahnya dapat ini, buat network diagram, baru hitung resource. Nah, network diagram itu adanya di Gantt chart. Ini di Gantt chart ini adanya. Tapi ini sifat begini ya. Jadi kita punya kegiatan proyek. Seperti kemarin, kita mau bikin WBS-nya. Kita berkontemplasi, oh kegiatannya ini, dari A sampai dengan K. Tapi urutan-urutannya kita kan belum tahu. Adapun urutan-urutannya, kita tuangkan di dalam WBS. Di World Background Structure, seperti kemarin. Ya? Setelah itu, baru kita petakan resource-nya. Nah, ini kita petakan pada metode. Nanti setelah ini lah pertanyaannya. Ini pada keburu-buru dengan masyarakat. Eh, saya bisa dulu. We break for 10 minutes ya. Berapa bu? 15 ya? 50 pak? 50 menit? 50 ya 50 awas aja bu. Ya monggo. Monggo. Sehingga dia kesini satu kegiatan.